boten lho. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah masami'a qalbi li dzikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan di kitabik. Amin. Jamaah pengajian jelang buka puasa yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur sudah masuk ke berapa Ramadan. Ya, mudah-mudahan yang sudah terlaksana menjadi pijakan kita untuk hari-hari ke depan menjadi lebih baik, lebih sempurna, sehingga apa yang kita tunaikan di seluk-beluk bulan puasa menjadi bagian dari kenikmatan kita tersendiri. Sholawat dan salam teratur pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan pada kita suri tauladan uswatun hasanah. Mudah-mudahan kita bisa menunaikan keseluruhan dari sunnah-sunnah Rasulullah, tentu sesuai dengan kesibukan kita masing-masing. Jamaah pengajian yang saya hormati, niki kula cek nerusno sing silaturahim tempo-tempo Senin kemarin sebelum puasa itu sampai pada satu hadis di mana Rasulullah diceritakan oleh sahabat Jabir bahwa Rasulullah niku setiap beliau itu dikeluhi, apa dikeluhi, dijadikan tempat untuk mengeluh.
disambati oleh umatnya. Dan si Nambati itu kebetulan ada pada beliau. Maka dikatakan di dalam riwayat itu faqola la. Nabi gak tahu ngomong, gak duwe. Mboten selama itu ada. Umpamane niki digawe patokan ukuran untuk muhasabah kita. Satu di antara sekian banyak ukuran kita menjadi umat Rasulullah adalah loman. Mungkin kula kali panjenengan sok gak masuk, iya ta? Awake iku duwe iku ya apa supaya wong iku gak eruh sing nurut nalare sarana gak eruh, wong iku gak bakal njaluk, gak bakal sambat. Tapi kalau diceritakan di dalam hadis itu Rasulullah tidak pernah ngomong enggak selama apa yang dikeluhkan, apa yang jadi sambatan dari umat itu memang nyata-nyata ada pun. Bahkan yang hadis-hadis tempo lalu ketika tidak ada itu Rasulullah masih bisa menyatakan, mengatakan satu harapan, tunggu nanti sampai petugas pemungut zakat hadir, apa yang kamu hajatkan akan saya ambilkan dari bagian apa namanya pungutan zakat itu. Sampai sak monten. Dadi gak gelak noblas nanggone wong sing butuh. Cuman di saat itu kita memahaminya sahabat itu memang butuh, bukan menciptakan kebutuhan atas diri dirinya, mboten bulat ya. Aku anjene butuh ngono lho. Gak terus ndelok kono loman akhir butuh ku tak ono ya. Nah, biasanya gawe proposal ya. Nah, gitu. Jadi ketika ono gawe ya proposal. Nah, saat ini umum ngoten niku. Jadi karakter memahami karakter sahabat itu ya positifnya seperti itu. Jadi para sahabat itu umpamane ditawani, mau enggak kamu saya tunjukkan sesuatu yang akan mengantar kamu pada surga. Masya Allah semangatnya luar biasa. Nek awak umpamane lho ya, dina-dina kaya ngene dikandani, gelem enggak sampean tak kandani. Suwijining kelakuan sing nek iku sampean lakoni, dosa kita itu akan diampuni. Aja nyindir. Ngono jawane, Pak. Hah? Sudah luka. Kita ini sudah hampir luka semuanya. Nah, kualitas karakter didik sahabat, sahabat didikan Rasulullah itu dalam banyak cerita nek ditawani, mau kamu saya tunjukkan hal yang akan menjadikan kamu rugi nanti di akhirat kalau itu kamu tunaikan. Semangatnya luar biasa. Jika hal itu dikhabarkan mengantarkan pada surga, dia akan menjadi apa namanya mendaftar urutan pertama supaya dia bisa masuk di dalam kabar itu, sehingga dia bisa masuk ke dalam surga Allah. Tapi nek hal yang ke neraka, dia daftar paling pertama untuk tidak terlibat dalam perbuatan yang mengantar ke neraka. Ayolah dicontohlah semangat karakteristik para sahabat itu. Mudah-mudahan lagi. Nah. Terus yang kedua tempo hari Rasulullah mengkhabarkan bahwa setiap hari itu malaikat Allah hadir pada kita-kita ini. Ngatenlah. Kalau kali panjang saya prinsipnya itu kan senantiasa didampingi. Singkolam ini harus dibahas gitu Pak Wagi. Jadi awak ini nek dadi wong Islam dikabari, nas kiwa tengenmu iku ana malaikate Gusti Allah. Yang dia itu mencatat, yang nanti saat kita di akhirat la yughadiru. Tidak akan apa namanya terlepas
secuil dari perbuatan kita, shoghiratan au kabiratan illa ahsaha, di dalam surat 18 ini. Di mana malaikat itu mencatat gerak-gerik zahir batin kita. Di mana zahir batin itu sekecil dan sebesar apapun itu tidak akan luput dari catatan malaikat Allah. Yang nanti kalau di bahasa ayat yunabbiukum akan diceritakan oleh Allah saat di hadapan kita masing-masing. Yang mungkin kita sudah lupa. Ojo kok saat meni-meni nunggoni alam mahsyar. Minggu wingi lapo ae awak lali. Fa yunabbiukum bima kuntum ta malu. Nanti akan diceritakan oleh Allah di saat akhir bulan Sya'ban dan mengawali bulan Ramadan, gerak-gerik zahir batinmu itu akan diceritakan. Elek hatimu dibuka oleh Allah. Api hatimu dibuka oleh Allah. Ini kan secara tauhid kita dikabari bahwa di kanan kirimu itu ada malaikat Allah. Dikabari juga bahwa di sekeliling kamu itu ada makhluk namanya setan. Yang bersumpah la'atiyannahum mim baini ai, di aku akan datangi dari depan, belakang, kanan dan kiri. Sampai sumpahnya wala tajidu aktsarahum syakirin. Gusti bakal tak gudo kabeh kaulani panjenengan. Sampai target dan tujuan dari godaan saya adalah engkau ya Allah tidak akan mendapati hambamu yang bisa bersyukur kecuali hanya sedikit. Ayo rata-rata kemudian jadi dungo. Dasare dungo ini kumuatan Allahumma ja'alna minal qalil, ya Allah jadikan kami yang sedikit-sedikit aja ya Allah. Jadikan, maksudnya pola pikirnya seperti itu. Yang lulus dari godaan keterjerumusan atas godaan setan itu memang sedikit. Kita dikabari untuk apa? Waspada. Kita harus jaga-jaga. Dan kita jadikan betul setan sebagai aduun. Lihatlah sih ya. Bahkan tempo hari kalau panjenengan dibaca juga surat 6 itu terkait dengan malaikat hafadzoh. Anggita diutuslah oleh Allah pada kita malaikat hafadzoh. Yang dia menjaga kita dari garis takdirnya. Betapa tenangnya kita. Aslinya itu dengan kabar-kabar itu akan menjadi menjadikan kita hidup tenang. Bahasa awame gak wayahe matek ya gak ngoten lho, Mak. Itu bahasa awame lha ngono sih ya. Karena kita diberi pendampingan atas kabar dari Allah. Malaikat yang menjaga atas apapun yang menimpa kita. Jadi gak wayahe matek ya gak matek, gak wayahe lara ya gak lara, kudune matek meskipun sehat prokoh tetap matek. Maka apa yang kita khawatirkan? Bahasae ngaji niku ngoten, tapi asline ndadekno iku sebagai akidah juga butuh perjuangan. Makanya gak mek sak durma butuh saya beriman kepada enggak. Butuh untuk direnungkan lebih jauh. Mboten bilang nggih. Nah, dikhabarkan kemarin setiap hari itu malaikat Allah itu hadir pada kita masing-masing. Di saat kita bersedekah, maka didoakanlah oleh malaikat Allahumma ati munfiqon kholafan. Jadi pulau panjenengan sengel bono nang kota amal lho. Soal jumlah itu urusan apa? Urusan kita masing-masing. Dadi nek sewu berarti iman kita ukurannya ya terkait dengan sedekah. Ngono ae lho ya, gak usah kakean apa?
ya gak usah izin, memang aku iso ne mek saya. Nanti satu saat dengan terbiasa seribu satu saat bisa sampai satu triliun lah. Kan bisa jadi gitu. Karena kualitas imannya semakin baik. Nah tadi itu kita masukkan itu masuk bagian dari yang didoakan oleh malaikat. Allahumma ati munfiqon khulafan. Gusti muga-muga wagi niki wau sing nglebetaken arta sewu jenengan pat paringi gantos ingkang langkung sae. Lho. Dan dulu kita pernah ngaji surat 40 ya. Itu kan timbangannya didungakno wong, alul didungakno malaikat. Sing di ayat lain disebutkan malaikat ndak pernah bermaksiat sedikit pun dan sekalipun ndak pernah. Itu malaikat. Nek awake iki wis gak ketung. Ngoten lho. Wis gak ketung sumbunge gak ngono ngomong dongaku iku mus tajab waduh wis tambah soro. Ngoten lho. Jadi alhamdulillah kita diberi khabar oleh Rasulullah setiap hari datang. Nah, di momen tertentu di saat memang kita harus mengeluarkan sedekah yang sesungguhnya kita mampu, tapi saat itu karena satu hal itu kita tahan. Ayo. Jadi karena satu hal itu kita tahan. Itu kan berarti kategori pelit. Enggitu? Jane ono. Njur wayah ngetokno, momentumnya juga sudah ada. Hanya karena pertimbangan faktor X kemudian ini menjadi tidak keluar, tidak terlaksana. Saat itu berarti kita sedang kikir, bakhil. Di saat seperti itulah diceritakan malaikat berdoa, Allahumma ati mumsikan talafan. Ayo, ditungakna be malaikat kemuka kak barokah dunia singkok keker nih kau. Tadi memangnya urat lumayan kena kayak tuku buku yang enggak dongono. Kak si Tom lep, momentumnya ada dan 5.000 itu sebetulnya bagian dari istitoah kemampuan kelebihan. Maka didoakan oleh malaikat. Le balik menjadi kewaspadaan bagi kita. Ngaten le. Si satu sisi berbahagialah ketika kita dihadapkan pada satu paket dari Allah, wah ini amal soleh, tunaikan. Ngaten nggih. Terus yang terakhir hadis wingi napa? Diceritakan malah hadis qudsi ya. Anfik yunfak alaika, sedekahlah kamu, maka kamu akan mendapat ganti sedekah dari Allah. Pun nggih. Intinya adalah persoalan sedekah. Yang di Ramadan seperti ini, wow, subur-suburnya di antara kita bersedekah. Apa meneh ngugemi suwijining nasihati Rasulullah man aftara shoiman, sing sapa wonge paring buka nanggone wong sing poso, mbok ganjarane kaya dene wong sing poso tanpa ngurangi ganjarane wong sing poso. Nah, iku nek nggone wong prapatan kan gak apa-apa aku gak poso. Sing penting aku njatah wong poso digawe buka. Aku gak poso tapi aku oleh ganjaran kaya dene ganjarane wong sing ana yang ngene iki. Lecewa. Allah Rabbi. Nah pun balik saat ini. Secara umum jenengi infak, sedekah, zakat, ini kan satu makna. Itu nek di dalam Quran ini ku perintah. Dan perintahnya unik. Ayo saiki diwaca ya, diwaca. Di dalam surat 63 Pak Wagi. Ayat 10 surat 63 Gusti Allah dawuh sing niku dadi
dasar tumrap wajibe wong nglakoni sedekah. Ini perintahnya dulu lho, Pak, perintahnya. Sing penting ro dhisik. Jadi perintah lho ngoten. Derajat perintahnya apa? Wajib. Derajat perintahnya apa? Sunnah. Lho, kan ada begitu ta? Nah, nanti infak sedekah itu juga begitu. Kapan itu menjadi wajib? Oh, harta ini saya keluarkan. Kenapa? Momentumnya karena saya sedang akan karena saya akan memasuki satu apa? Sawal. Berarti ini saya harus mengeluarkan harta saya yang dinamakan dengan zakat fitrah. Loh, kan ngoten loh. Oh, sudah satu putaran. Harta dari perniagaan saya ini dengan jumlah sekian nisabnya berarti saya wajib. Jadi perintah itu nanti dilihat, Pak. Makanya ada al aslu fil amri lil wujub. Nek kaidah-kaidah wong ahli usul fikih niku ngoten, Pak. Jenengan kok baca teko ayate Gusti Allah. Sing ayat iku tarkibnya adalah fi'il amr. Fi'il amr itu artinya satu bentuk perintah. Istimbat hukumnya setiap kamu membaca di situ ada perintah, ada fi'il amr. Pertama kali yang kamu harus kedepankan adalah ini wajib. Al aslu fil amri lil wujub. Ngoten nek kaidah usul fikih. Baru kemudian ilama dalat dalilu ala khilafi. Kecuali saya temukan ada satu dalil yang menyelisih atas wajibnya itu, maka istimbat hukum atas wajib ini masih bisa ditunda, masih bisa dihindarkan. Ngeten, mboten bulat ya. Contohnya ngeten, kula ya apa? Rabi ambek sapa? Ya Bu Anas ya. Sadurunge kula ambek Bu Anas iki bukan muhrim. Setelah qabiltu nikaha wa tazwija, nggih ta? Yang tadinya kula niku lho ngekeki apa-apa nang gone Bu Anas. Dalam konteks akhlak harus ditakoni, lapo Nas duwitmu kok kekno nang gone Bu Anas? Nanggone Fatimah misalnya. Toh Fatimah itu enggak ada hubungan apa-apa dengan kamu. Terus lapo duwe iku lho kok kene iku lho lapo iki lapo sing iki diulak-ulak. Ayo. Nggih ta? Kan ditanyakan lapo. Ada lho. Tapi setelah ada peristiwa hukum jenenge akad nikah, justru saya menjadi orang yang diwajibkan melakukan kewajiban untuk memberikan nafkah. Loh. Itu namanya dalat dalilu ala khilafi. Awak pada prinsipnya karena itu apa larangan al aslu fin nahyi lil haram, hukum asal dari adanya satu larangan cegahan itu adalah haram. Illa madalla dalilu ala khilafi. Kecuali kita menemukan satu dalil di mana dalil itu akan menyelisih hukum aslinya, yakni hukum haram. Contohnya, wah paling gampang nih. Misalnya panjang melok perang Rusia dan Ukraina. Udah ngono ae lo ya. Iya ta? Melok perang dadi pasukan perdamaian. Mari ngono udah tak kesasar. Kesasar pirang-pirang dino gak oleh panganan. Banyune ya wis mentek. Datak ketemu babi. Ya napa? Halo? Ala cek kuat kok wis gak usah. Gak usah dipangan wong cek. Kuat kok ambek nggo gendero Indonesia kan wis biasa melarat. Jadi pasukan perjamuan gak mangan sakulan gak apa-apa, gak mangan sego goreng, gak ono minyak-minyak ya kuat. Nggih ta?
bareng wis rong minggu mulai kroso. Terus ketemu babi meneh cilik. Ya apa? Kan menjadi masalah deh ya. Saya harus bertahan. Nah, makanya makan babi yang pada prinsipnya adalah haram. Tapi karena tersesat di tengah hutan sing wis gak ono wong blas. Ngajeni pasukan perdamaian Indonesia ya. Perangi no kono dak tugase no. Iya, salah sasaran ngono. Misale. Ya akhirnya menyelisih apa yang haram tadi, boleh tapi sewajarnya, secukupnya. Mboten boleh nggih. Nah, termasuk infak. Nah, di dalam surat 63 ayat 10, dasar perintahnya kita infak. Infak itu luas, Bapak nggih. Infak sedekah itu yang saya sampaikan biasanya secara akhlak maknanya adalah sangat luas. Kalau sudah zakat fitrah, nah itu sudah diatur itu. Ada zakat mal, itu sudah ada ketentuannya. Tapi infak sedekah secara umum itu artinya luas, sudah. Jadi bisa jadi tidak pakai pakem, kertas pakem nggih. Nek wedhusku jumlahe sakmene sesuai dengan nisab sudah satu haul, maka saya harus keluarkan. Itu namanya zakat mal. Ngaten lho. Tapi panjenengan saking sogene wong. Halo? Ngene lho. Wis mari ngetokno iki zakat sudah dadak ana wong teko meneh, Pak, niki wulan ngajeng wayahe anu. Wis jupur wedhusku iku blen utawa dolan. Itu bagian dari mana sedekah infak. Termasuk jenengan ngelebokno kotak amal itu termasuk. Nah, uniknya perintahnya ngeten, Pak. Ya napa? Pak Wagi monggo. Dan menanyakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu. Nggih. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Wis ndang dinafkahno, wis ndang diinfak, wis ndang disedekahno. Sing bahasa kula biyen-biyen jenenge infak sedekah. Cara akhlak iku tegese ngeculno. Apa sing diculno? Apa sing sadurunge wis dianggep dadi te. Aja lali lho. Jadi wis menjadi milik. Iku diculno. Lha ngaten lho. Koridornya mesti fisabilillah, jangan lupa itu infak sodako. Seni lho Pak, apa sing wis dianggap dadi te terus diculno. Lu gak gampang nih, nek sewu mungkin gampang, tumrap sing duwe oke. Tapi bagi yang gak punya uang 1000 itu aji lho Pak. Leng kita makanya podo-podo ngelebono nang kota amal sewu, nilai di hadapan Allah bisa jadi tidak sama, diukur dari sisi jumlah lah ya, belum di sisi, dilihat dari sisi keikhlasan. Luas sekali itu nanti. Terus ya nawa. Terus ke jalan anfiku nang disedekah no nang diinfak no. Apa sing wis den paringi Gusti Allah teko rezekine. Kapan? Kapan tibae? Sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Jelas lho niku, Pak. Nek kula biasa wis ta lah, aja kok diskusekno. Segera ditunaikan. Mungkin nek kula panjang diskusi terus iku akhire nglalare lho kadoan. Ya monggo lah misale saiki poso-poso terus ngomong. Ngene iki apa jenenge umpamane poso awak dhewe di posisi kutub utara ngene iku ya apa ya? Terus lapo sampean diskusi masalah kutub? Engko lah jawab. Loh, siapa tahu kita satu saat bisa di Heh? Alah, saiki lho pertamak mundak. Saman budal merono elung tek pira. Wis saiki uripno kene wis ayo dilakoni, ngono ae lho.
Wis gak usah geger lah kita. Nah termasuk ayat ini bunyinya kan jelas. Gesi Allah dawa anfiku wis dang infakno, dang sodako. Kapan? Mingkobeli ayatia akadakumul mau. Saat durungnya mati ku. Ayo, aja takon lho ya. Berarti Pak ulang ngono lho kok berarti sih? Iki gak ono berartine. Sik baleni Pak lagi, Pak lagi. Ya Pak. Mumpung poso ya. Sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Jelas ta? Berarti jenenge perbuatan sedekah iku mestine dilakoni pas awak je ore. Jauhri Pak, senine sedekah itu macam-macam. Iki tak kayak no waduh, menilai bojoku nagi apa, iki tak kayak no waduh, anakku ya, wiwes luar biasa. Langalami aja dengan, lalu duit-duit 1.000, iku wis disak 10.000 asin. Sing 10.000 iki kok katene dilebokno nang kota. Teko mas ngontok Pak, wis 10.000 sedekah. Iki jariah meni-meni celengan sing asli nggo akhirat yo dunyoku sing 10.000 mbok bareng temu kota amal ndrodok Pak. Waduh, 10.000. Lha iya ta? Tapi nek wong mate. Halo? Wong kula niku gerak goyonan wong mate wedok biyen niku gaene mata. Iya ta? Wong wedok biyene mata duwien. Masalahnya ambek duwe iku ketemu 50 motone dadi biru. Iya ta? Temu 100 motone dadi abang. Wis ta lah nek ambek duwe iku. Masyaallah. Lho di posisi dia mati, Pak. Jejer ambek duwe sak bantal wis. Ayo. Enggak ada sama sekali nit kepingin ta. Terus katanya dijopo tak suwe tak obong gandue rasa kuatir ngundang kelangan tandang wong mate jenenge gak percaya silakan nek kula percaya itulah nikmatnya sedekah. Jadi jelas ayat itu bunyi mingkobeli ayatia ahadakumul sebelum mati. Bahkan lebih jelas digambarkan oleh Allah peristiwa wong sing wiwitan urip gak gelem sedekah bareng wis kadung mate ngomong ya napa lalu ia berkata ya apa ya Tuhanku ya. Mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat terus katilah apa nang ngene yang menyebabkan aku dapat bersedekah terus dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Halo wallahu alam lo. Ayat ini jelas. Nek kula sudah jangan diperdebatkan. Nek ono ayo sedekah. Sudah. Iki mumpung ing wulan poso. Banyak orang puasa di masjid-masjid banyak. Mau sedekah. Biasane wulan poso iku digawe wong zakat mal. Nggih ta? Monggo. Ndak usah didisuk. Berarti Pak, wis gak usah berarti-berarti, Mas. Halo. Pokoke awak je urip wis ndang sedako. Berarti engke nek kula, gak usah berarti-berarti, Mas. Tak pesen betul, ndak usah. Bunyi ayatnya jelas. Bunyi ayatnya jelas. Ayo sedako. Nah, baru fikih nanti ya apa nek takjilan. Ono takjil ya? Zakat takjil lho. Lho kan ada ya. Ya silakan itu berdiskusi dalam bab fikihnya. Mboten bulat nggih. Jadi yang pertama ini perintah. Ono meneh dudu nggih. Surat 14 ayat 31 Pak Wagi. Di surat 14 surat Ibrahim ya. Ayatnya 31. Gusti Allah dawuh a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya qul li'ibadiyalladzina amanu yuqimus sholata wa yunfiqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyatan min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala
hilang. Ya napa wae. Katakanlah. Nggih, Gusti Nabi diperintah kali Gusti Allah. Supados menyampaikan, mengatakan, menegaskan. Kula panjenengan sedati umat Nabi, silakan ditiru itu. Ya. Timbangane melok-melok NKRI. Nah iki diobrak-obrak ambek KKB ya awak gak iso mlayu rono ya ta. Ikuti aja yang Allah perintah pada Nabi kita. Jadi kalau Gusti Allah perintah Muhammad katakan kul huwallahu. Nah, jangan sampaikan. Allah Maha Esa. Kalau Allah perintah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kul katakan Muhammad ya ayyuhal kafirun, ya mau sampaikan wahai orang. Iya. Kate dihapus jare usulane pendeta. Ya. Hah? Ayat-ayat sing garakno anjene gak gelem ngaji iku lho sing garakno ya. Ayat itu termasuk ayat yang ditarget untuk dihapus sesuai dengan usulan pendeta. Jadi Gusti Allah perintah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kul sampaikan li ibadi, ya napa pagi kepada hamba-hambaku ji kaulane Gusti Allah, li ibadi alladzina amanu, katakan Muhammad nanggone kawula-kawulaku sing wis iman. Iman itu ayo jadi dulu Pak, jadi dulu terus. Cari nyaut. Kula kalau wingi khutbah ten ngene. Pundi? Al-ikhlas, al-ikhlas. Tak sampaikan siji. Perintah poso iku sing diceluk niku sinten? Tegese sing iso poso, sing iso ngijabahi, njur ngelakoni ngibadah poso, iku mek wong sing iman. Selain itu enggak bisa. Enggak bisa ulalin, enggak iso. Puntalah. Kalau toh dia menunaikan, yakin di situ pasti ada keluhan. Jadi coro radikal standar akhlak kita. Kula panjenengan so ing wulan poso kok sambat ae. Iku berarti secara muhasabah iki berarti imanku ono masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, tak sampaikan ngeten. Tibae poso itu adalah salah satu yang ditawarkan oleh Allah yang jika itu kita tunaikan maka kita akan diantar dalam derajat takwa. Itu hanya salah satu. Jur kula panjenengan nek wis nglakoni poso belum tentu kita berada dalam la'allakum tattaqun. Nah, supaya iso ngerti, terus akhirnya kula maca, Pak. Ternyata di dalam Quran itu, dalam Quran ngabari dari sekian banyak ayat yang terkait dengan takwa itu tibae wal akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Kalimat ini lho ngoten. Tumrape wong sing takwa iku, Nas, mesti dia punya cara pandang bahwa akhirat itu lebih baik. Halo. Biyen celing cili-cili awak nek poso nek kate maghrib iku lak ono istilah. Ayo golek maghrib yuk. Celing ah. Golek maghrib ambek sepedaan. Dadi kula biyen iku misale omaku iki nduk Wikarsa kene ya, mlaku-mlaku nang gone kota. Pokoke engko mulai jog meh maghrib sampai nunggone masjid kene wae dek iku wis meh maghrib. Iku jenenge goleki maghrib. Celing ah. Tapi waktu itu kita masih cili-cili ngaten lho. Nah, kalau sudah sadar bahwa ketakwaan itu salah satu standarnya adalah orang yang dia membangun cara pandang
bahwa akhirat lebih baik, maka timbangane mlaku-mlaku ngenteni tekone maghrib, digagaslah ayo kumpul bareng yuk ngaji, ayo kumpul bareng yuk maca Quran angen-angen hak maknane. Berarti saat kita nunaikan seperti itu pertanda standar akhlak kita sudah ada. Lengaten lho, la ana wong ngenteni maghrib mari ngono sosok-sosok sampah. Hah, resik-resik nyapu-nyapu. Iku golehi maghrib iku. Dia juga berpuasa. Berpuasa dia. Tapi dia belum punya cara pandang wal akhiratu khairun lil ladzina yattaqun. Akhirat lebih baik bagi orang yang bertakwa. Mboten bulat ya. Timbangane cangkul omong-omongan. Toh ya omong-omongan iku ya bondo. Bondo apa ya? Bondo abab. Terus bondone abab ya padha badheke. Ya rumpasa ta? Timbangane cukup alhamdulillah wong aku ngobrol itu ya wis ngrasakno nikmat. Nggih ta? Wis saiki tak wis tak pikir sedina iki ngobrolku sakmene liyane tak gawe maca Quran, tak gawe zikir. Jadi cara pandang orang bertakwa seperti saya sampaikan itu kemarin. Nah, termasuk ayat ini cara pandang kita juga begitu. Katakan Muhammad, Gusti Nabi diperintah mek Gusti Allah. Ya apa? Libadial ladzina amanu. Nanggone kawulane sing iman. Ya apa tibae? Hendaklah mereka mendirikan sholat. Terus menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan. Di situ disebut dua. Terus Gusti Allah perintah pada Nabi sampai no nanggone kawuloku sing wis makomi iman ojo lali jumenengi sholat sholat ojo lali. Terus nomor loro nang sedekah infak mbuh iku terang-terangan kapan-kapan dibahas ataupun dengan cara sembunyi-sembunyi. Temen iku temen kapan itu ditunaikan? Sebelum datang hari kiamat dan pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan. Le, minkom beli ayat ya yaumul la bayum fihi wala khila. Sebelum datangnya hari kiamat. Nah, kiamat itu nuwun sewu. Kula panjenengan cara awam lak mahami lek loro to ya. Ana kiamat kubro, ana kiamat sugro. Kiamat sugro rupane ya macam-macam. Satu diantaranya saat kita mati, kiamat niku. Ayo. Jadi sudah ndak ada lagi persahabatan, ndak ada lagi jual beli. Jangankan persahabatan, pernikahan ya gak ono. Sampai diatur sampai fikih ndaki-ndaki Anas mate jret. Bojone mesti randa. Terus apa nek kijenan? Ya bapak cek ijen dhisik-sik. Tapi nek ana sing seneng, ya dinteni masa. Lho kan diatur ambek fikih, anggite. Tapi aku kuatir ku nek Bu Anas ndang gak tak tep dhisik, terus kedisian wong ya apa? Lho kan diatur itu dalam Quran. Ayo, ana gak? Ada itu dalam surat Al-Baqarah itu. Diatur detail betul. Sehingga mati dimasukkan dalam arti kiamat sugro. Halo, iku pentingnya sedekah sama sholat pak. Di ayat ini wis jelas ngaten. Makanya bahasa kula wau wis aja atik napa didiskusikan terlalu jlimet. Terus ya apa? Sudah, mumpung sampean jek urip, nah sedekah. Ngaten lho. Mumpung cek urip sama cek kuat ndang sholat, ndang sholat. Ayo katilah apa meneh? Berarti gak berarti berarti iki pisan. Satu lagi saya. Iki cek perintah ta ya satu lagi. Surat 2 ayat 195 Pak. Di surat 2 Al-Baqarah ayat 195. Gusti Allah dawuh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ya napa? Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah. Kula sering nyampekno. Dadi nek mang sedako iku kelakuan sing kebangsa ngeculno. Nggih ta? Sing oleh ngeculno iku diwiwiti sadurunge iku suwijining penganggep nek iku te. Jadi ini uang saya, kemudian saya lepas. Ini sedekah, ini infak namanya. Koridornya mesti fisabilillah. Itu yang diberitahu oleh Allah. Kalau tidak fisabilillah, ya sudah tidak. Nanti akan ada lagi pembahasannya. Betul-betul gini. Wong kafir ngetokno dunyo, itu loh bahasanya dalam Quran juga disebut yun fikuna loh. Jangan heran wanyan. Walladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an. Bahasane lho pakai yunfikuna. Wong kafir sing ngetokno apa? Dunyane sing sadurunge wis dianggep te. Tapi tidak di jalan Allah. Untuk apa? Liyasudduna an sabilillah. Untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Oh no ma, anggite. Coba jenengan pikirkan nanti. Iya aku tahu ya tiba ya. Oh run tapi digawe ya sudunaan sabilillah. Digawe urak-urak pengajian. Duh kan berarti pengajiannya gak jalan ya. Loh. Dan itu orang sing bandari itu. Namanya yunfiku, yunfikuna juga. Mboten bulat gitu. Jadi di ayat ini dikatakan anfiku fi sabilillah, sedekah. Tapi ya napa? Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Wah, itu butuh sinau masing-masing nggih. Pakai nek bahasa prapatane ya sedako tapi aja sampai mbambung awakmu. Ngoten lho kira-kira. Heh. Tapi aja sampai mbambung. Tapi nek ndelok para sahabat biyen niku saya serahkan pada semua harta saya yang dapat dari Uhud, saya serahkan semuanya pada Nabi, pada Allah dan Rasul. Jangan. Yo gak wedi mbambung iki. Ayo. Kan berarti kualitas iman. Nggih ta? Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Yen apa lagi? Dan berbuat baiklah. Karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nggih. Aksinu berbuat ihsanlah kamu, sesungguhnya Allah yuhibbul muhsinin, demen marang wong kang muhsin. Ngaten nggih, muhsin kaya biyen iku lah gampangane. Dalam hal sedekah nek ngekei ya sing api, bahasane ya sing api. Apa sing kategori api secara akhlak, nah itu terapkan saat kita menunaikan perbuatan infak, sedekah, zakat dan sejenis itu. Ngaten nggih? Jadi perintahnya jelas, mudah-mudahan senyampang kita masih diberi kenikmatan oleh Allah, masih hidup dan saiki menangi wulan Ramadan, ayo dilatih diri kita juga untuk bisa menunaikan perintah infak, zakat, sedekah. Niki mawon ingkang saged kula sampaikan, kirang langkung nyuwun gunging samudra paksami nastaghfirullahalazim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.